Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan serta suri teladan kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang bercahayakan iman, Islam dan ihsan. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Rasulullah Tauladanku. Sebagian dari kita seringkali salah mencari panutan. Betapa banyak para pemuda, bahkan orang tua yang mengidolakan seseorang. Mungkin karena wajahnya yang rupawan, suaranya yang menawan, followersnya yang jutaan, atau mungkin hartanya yang triliunan. Padahal orang yang patut dijadikan idola adalah orang yang paling baik akhlaknya. Lantas siapa orang yang paling baik akhlaknya tersebut? Yaitu tak lain dan tak bukan adalah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya sayangi, perlu kita ketahui bahwasanya di akhirat nanti seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'a rajulun ilan nabi wa qala, mata sa'atu ya Rasulullah? Qala, ma'a'adadta laha. Qala, ma'a'adadtu laha min kafiri salah, wala sawum, wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Kapan terjadi hari kiamat?" Rasulullah pun menjawab, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Laki-laki itu pun menjawab, "Saya tidak mempersiapkan dengan banyak salat, puasa, sedekah, tapi saya sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah pun bersabda, "Kamu bersama orang-orang yang kamu cintai." Dari hadis tersebut, kita tahu bahwasanya seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jika yang kita cintai adalah para artis, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Jika mereka merasakan sakit, maka kita juga akan merasakan sakitnya. Na'udzubillahi min dzalik. Namun, jika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya sayangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak terpuji yang wajib kita idolakan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sadaqallahul Azim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Teman-teman yang saya sayangi, dari ayat tersebut kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memiliki sifat-sifat yang baik. Yang pertama, siddiq, yang artinya jujur. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, faqanah, artinya cerdas. Yang keempat, tabligh, artinya menyampaikan. Teman-teman yang saya sayangi, oleh karena itu, marilah kita berkiblat kepada sebaik-baiknya teladan, yang paling mulia derajatnya, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik tutur katanya, yang paling memedulikan umatnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama-sama meneladani sifat-sifat beliau. Demikian tausiah saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.